Hai Sai, kembali lagi bersama Mimin yang kali ini akan menceritakan viralnya video Amanda Menopo yang berdurasi 12 detik. Apa itu? Baru-baru ini media sosial TikTok hingga Twitter dihebohkan dengan video sosok wanita yang diduga adalah Amanda Menopo. Kok bisa heboh, Min? Pasalnya video yang berdurasi 12 detik itu menampilkan sosok yang diduga Amanda Menopo sedang merintih kesakitan. Lalu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Amanda Menopo, Min? Setelah Mimin lihat video berdurasi 12 detik itu hanya menampilkan cuplikan foto pemeran Andin tersebut. Cuplikan awal dari video tersebut menampilkan sosok yang diduga Amanda Menopo yang terlihat seperti sedang merintih. Namun setelah cuplikan itu, video itu hanya menampilkan kolase foto-foto dari Amanda Menopo. Jadi, bisa dibilang jika video itu tidak diketahui maksudnya atau dengan kata lain tidak jelas. Menurut Mimin, video tersebut hanya dimaksudkan agar nama Amanda Menopo jadi jelek. Apakah yang buat adalah fans Putri Anne? Hehehe, Mimin cuman bercanda. Sekedar informasi, belakangan hari yang lalu, juga sempat viral video Amanda Menopo berdurasi 17 detik. Sepertinya video-video tersebut memanglah dibuat untuk menjatuhkan nama Amanda Menopo ya, Sai.